warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat TV Harmoni dimanapun Anda berada, kami sedang mengadakan tabligh akbar di Masjid Al-Ihsan Kota Cimahi. Dan acara sedang berlangsung, lihat dua da'i sedang berlangsung acaranya, sedang memberikan tausiahnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih juga kepada DKM Masjid Al-Ihsan yang telah memfasilitasi kami. Dan tentunya kepada para sponsor Poldanmik, JNC Cookies, dan Nibras House. Dan ini adalah Al Maksum, air minumnya luar biasa yang telah mensupport acara kami. Terima kasih Al Maksum dan tentunya sponsor-sponsor lain yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Dan silakan bisa Anda simak siaran ulang kami di TV Harmoni YouTube tentunya. Dan jangan lupa selalu men-like, men-subscribe, dan tentunya men-share dan mengkomen-komen ya. Ditunggu komennya TV Harmoni untuk senyum keluarga Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Masjid Al-Ihsan Citerup ini sudah selesai dan alhamdulillah antusias masyarakatnya juga cukup besar. Mudah-mudahan sukses selalu. Dan saya di samping saya ada Bapak DKM nih yang mengurus masjid ini. Bagaimana Pak menurut Bapak acara ini? Alhamdulillah sukses. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Amin ya Allah. Ada pesan atau kesan? Pesannya dari saya untuk masjid ini mudah-mudahan bisa berjalan terus dengan pengajian-pengajian di sini. Bisa terus berlangsung ya. Dan mudah-mudahan kita bisa siaran lagi ya di sini ya Pak ya. Awalnya berdiri masjid ini bagaimana? Awalnya berdiri tahun 82 sampai sekarang. Masjid ini baru satu lantai. Dan yang lantai kedua baru dipasang tiang-tiang. Fondasi. Tiang-tiang yang sudah dipasang semuanya. Tinggal ditutup atasnya dan kusen bibirnya dan keramik bawahnya. Harapan Bapak untuk masjid ini selanjutnya gimana Pak? Harapannya masjid ini mudah-mudahan menjadikan pengajian-pengajian ini seterusnya berjalan. Dan pengajian ini setiap Sabtu, ibu-ibu pengajian Al-Quran setiap Sabtu. Tentunya mungkin mengindikan donatur ya, mengetuk donatur. Untuk selalu memberikan sedekah jariahnya ke masjid ini. Baik, terima kasih Pak DKM. Ya, sahabat TV Harmoni benar-benar berbeda. Alhamdulillah, barusan bincang-bincang dengan Pak DKM bahwa memang keadaan masjid ini sudah cukup lama. Dan saya menghimbau kepada yang mengetuk kepada sahabat TV Harmoni, bagi jamaah ada di sini, untuk senantiasa menyisihkan sebagian hartanya mungkin untuk pembangunan ini. Dan mudah-mudahan masjid ini nanti semakin makmur ya, semakin berdiri kokoh, artinya ada sumbangsih kita semua. Terima kasih. Terima kasih, acaranya luar biasa. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mengawali tahun 2023 kami dua dai keren bisa bersilaturahmi di Masjid Al-Ihsan ini dalam rangka roadshow bersama TV Harmoni.
Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masjid ini dalam masa pembangunan, dalam masa penyempurnaan. Mangga kiranya jemaah ataupun siapa yang ingin membantu untuk tempat ibadah, sarana ibadah, bisa langsung menghubungi di tempat masjid Alisan di daerah Citerep ini. Itu saja barangkali. Mudah-mudahan ke depannya kita lebih maju dan insyaallah kita support terus, mudah-mudahan khususnya dari masjid yang sedang dalam pembangunan. Kepada jemaah silahkan datang ke tempat lokasi yang sudah kita sampaikan sini. Insyaallah mudah-mudahan berkah. Siap. Bersama TV Harmoni, senyum untuk keluarga Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pol dan Mik. Pol.